bekas pelayan ADK Maran. Saya sudah lepas pengawasan. Sebelum ini saya pernah berada di ADK Gambang. Sebenarnya saya sudah terlibat dalam penyalahgunaan dadah ni lebih 10 tahun lah. Memang masa menagihan ni memang menyeksakan lah. Salah satu puncanya saya boleh mengambil dadah ni mula-mula terikut-ikut dengan kawan-kawan lah. Lagi satu masa zaman persekolahan tu saya ada penyakit asma, dan dengan pergaulan kawan-kawan ni lagi satu saya mula bercampur dengan anasir-anasir kawan yang tidak sihat lah kita kata. Tapi benda tu pun nak kata salah kawan tu tak boleh lah juga. Sebab mana semuanya bagi saya atas hati lah kan. Kalau kita kawan dengan orang baik, kita akan jadi baik. Kalau kita kawan dengan orang yang tak betul, kita pun jadi tak betul lah. Semasa saya selepas saya ditangkap, saya dimasukkan ke Puspen Gambang selama 2 tahun. Di Puspen Gambang juga ada membuat projek ternakan kambing, mana saya juga ada menceburi dalam bidang projek ternakan kambing di sana. Di sanalah juga saya dapat belajar serba sedikit ilmu menjaga kambing ni. Dan seterusnya bila dah dapat peluang kat luar ni, saya teruskanlah. Ini pun dorongan dan hasil usaha daripada ahli keluarga juga lah. Diorang juga yang buat bagi nasihat, modal dan beri dorongan lah kepada saya untuk menjaga kambing ni. Saya memulakan penjagaan kambing saya ni, mula-mula saya masih dalam pengawasan ADK. Kemudian lama-kelamaan dah saya sibuk bela dia kambing-kambing ni, jaga. Jadi masa saya penuh kat sini lah. Bagi saya menjaga binatang ni sikit sebanyak boleh memenuhkan aktiviti kita. Jadi kita dapat tinggalkanlah benda-benda nasi yang tak elok tu. Panjang masa kita dengan benda-benda kandang ni, jadi kita tak ada masa nak bergaul dengan kawan-kawan. Masa kita banyak habis kat kandang je. Lagi satu, saya selama ni pun masa tak menjaga kambing-kambing ni, tak banyak masa saya kat rumah. Banyak masa kat luar je. Jadi masa dapat jaga kambing-kambing ni, dapat membuat ternakan ni, saya bersyukur lah. Kerana masa saya tak lagi terluang. Ada masa dengan keluarga, mana menjaga ni pun kawan-kawan adalah juga sumber pendapatan saya. Di kesempatan ni juga saya nak ambil sedikit masa lah untuk beri nasihat kepada rakan-rakan dan kawan-kawan yang kat luar sana, yang mana masih lagi terjerumus dalam kancah penegahan ini, ataupun yang sudah berhenti dah berulang kembali. Mana kita kalau boleh tinggalkanlah raja dadah ni untuk diri kita sendiri dan ahli keluarga kita, serta warisan kita akan datang. Mana dadah ni pun sebenarnya ia menghancurkan kehidupan kita. Tak ada yang boleh menyelamatkan kita kalau tak ada daripada keinsafan daripada kita, diri kita sendiri. Kepada yang ada keinginan nak berhenti, carilah saluran-saluran yang betul. Pergi kepada AADK tempat mana berterus terang pada diorang mana kita ada keinsafan, kita ada kehendak untuk berhenti. Untuk adik-adik yang masih bersekolah ataupun ada keinginan untuk mencuba najis dadah ni, saya peringatkan, jauhilah, janganlah sekali-kali mencuba. Kerana sekali anda mencuba, anda akan terus berada dalam sengsara.